Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Sebalut Channel. Ya, ketemu lagi dengan Bang Uje di sini. Kali ini Bang Uje ada di edisi jalan-jalan. Ini menyeberang di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Selakau. Ini berada di pesisir. Bang Uje kali ini ditemani oleh kawan spesial. Nanti kita akan tanya-tanya dia soal gimana perjalanannya dari Kabupaten Bengkayang, Singkawang sampai ke Selakau. Ini dia. Assalamualaikum Bang Karib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bang? Alhamdulillah sehat sambil menyetir. Waduh. Kita ditemani dengan suasana yang cukup cerah pada hari ini. Iya. Tentunya kita dalam rangka untuk mengikuti kegiatan GTX atau yang biasa kita sebut dengan Gas Track, tentunya yang diketahui oleh teman-teman semua rekan-rekan pecinta otomotif seluruh Kalimantan Barat, umumnya untuk seluruh Indonesia tentunya. Iya. Ya, Bang, nonton Sebalut Channel, samping saya ini adalah MC. Alhamdulillah. MC Gas Track ini. Jadi nanti kita ke Selakau ini bukan hanya berjalan-jalan tapi menyaksikan GTF, apa tuh Bang? GTX, kegiatan. Iya. Bang Karim, selama perjalanan dari Bengkayang, Singkawang sampai ke Selakau ini, apa yang Abang rasakan dengan kondisi jalannya sesungguhnya? Alhamdulillah sekarang udah banyak perubahan-perubahan yang kita rasakan dari Bengkayang menuju Singkawang. Hmm. Tentunya jalan-jalan sedikit sebanyak sudah diperbaiki. Dan masih, walaupun masih ada jalan-jalan yang kurang baik di jalan Bengkayang menuju Singkawang, tentunya harapan kita nanti ke depan lebih baik lagi dari sekarang. Okay. Gitu. Ini Bang Karim, Abang kan MC nih ya. Sudah ya. Berapa lama tidak nge-MC Bang untuk di GTX? Ya, jelas selama COVID-19 memang kegiatan GTX kan ditiadakan. Dan baru-baru tahun 2022 ini kita mengadakan kegiatan GTX bersama dan diberikan izin juga dari IMI tentunya kan. Hmm. Karena melibatkan keramaian Bang Uje. Ya, siap. Oke Bang Karim, makasih untuk komentar awalnya. Terima kasih. Nah, Sebalut Channel. Kita akan menelusuri jalan Selakau Timur ini menuju Kecamatan Selakau Timur. Kita lihat kondisinya, jalan-jalannya di sini sangat baik sekali ya. Nanti kita sampai di lokasi, kita akan nge-vlog kembali. Dan ini kita bikin judul menuju lokasi GTX, Gas Track. Sirkuit MGRC. Sirkuit MGNC. MGRC. MGRC. Matang Gemuruh Racing Club. Matang Gemuruh Racing Club. Oke, kita datang. Panjang jalan ya? Lampu jalannya bagus. Oh iya, ada terus yang lampu jalan doang. Di penerangannya bagus. Malam bagus. Kita jalannya ke kecamatan kan, Kabupaten Susa. Kawan-kawan Sebalut Channel, untuk menuju sirkuit MGRC. MGRC ini kita akan melintasi jalan menuju kantor camat Selakau Timur. Nah, kita lihat sangat bagus sekali pinggir kiri dan kanan jalan sawah. Penuh dengan sawah kelapa. Udaranya segar Bang Karim ya? Udara segar. Sinyal pun lumayan bagus ini. Sangat bagus. Setelah melewati jalan mulus sedikit, nah ini kita akan jalan berisiko. Ini Bang ya? Ya. Ini tapi sudah dekat ya? Sudah dekat. Sirkuitnya ya? Sirkuit MGRC. Tapi mantep kan ya? Perjalanannya mantep kan? Mantap. Nah,
namanya sirkuit gestrik harus lewat jalan jelek dulu. Asli jalan-jalan tuh. Pernah suah masuk situ bang? Enggak suah, baru itu nyampe. Iya, okay. Gimana suasananya bang? Alhamdulillah. Nampak suasana kampungnya ini? Ya? Suasana alami, natural, nampak. Nampak. Okay, ini laut anok ya? Laut padi bang. Padi kan, sela-selanya padi kan. Ayo udah panen nih. Oh, itu udah panen nih. Oh, yang saya cabut itu kan. Itu kayak rumah orang mau bagus itu, Bang. Nah, ini kawan-kawan Solo Channel, jadi tidak semuanya bagus ya, Bang, jalan tuh, Bang, ya. Iya, masih ada sebagian yang cukup parah sekali. Parah. Ini pasti harapan orang Sulakau. Gua berharap kepada bupati dan wakil bupati yang baru, Bapak Sartono dan Bapak Rofi, untuk membangun berdasarnya di jalan menuju ke sirkuit MGRT ini. Ya, inilah kawan-kawan kondisi jalannya. Ya, kita menyambung lah ya, mungkin lidah masyarakat berkeinginan gitu kan, berharap kepada bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampas yang baru terpilih. Yang terpilih kan Pak Sartono dan Pak Rafi untuk memperhatikan jalan di mereka. Ini bisa kawan-kawan lihat gimana kondisinya, itu yang tadi itu parah sekali. Kawan-kawan Sebal Channel, setelah ya bang, saya dari Bengkayang MC-nya bang. Hah? Saya MC-nya dengan Pak Siapa? Saya MC bang, Karim kan? Oh, oke, abang semuanya bang. Makasih. Ya, makasih. Mas siapa nih? Dan kita akan naik ke tanjakan sambil. Memilih jalan. Oh, jalan pasir keren. Kan tanah kuning. Ini baru asli sirkuit ini. Ini bang ya. Siap. Upload gitu. Upload. Upload. Ini masih ada tanah pasir apa di sini. Oh, menuju ke perbukitan. Di sana jauh. Geber suara motor ya. Kita sudah hampir sampai kawan-kawan Sebal Channel ya. Ini sirkuitnya, ini kita lihat posisi mobil sirkuitnya. Kita disambut panitia tuh di depan. Kawan-kawan Sebalo Channel, hitungan sampai lah bang ya? Sampai, udah sampai. Sirkuit. Iya. Ini